Tanah Batok. Duduk je. Kita berdamailah. Kita bersatu lah. Kita hidup tenang lah. Ni punca kerana kita lawan. Dia marah pada rakyat Palestin lah. Kerana sebab pengecut yang ada dalam diri dia, dia mahu supaya orang lain pengecut macam dia. Sebab tu rakyat Malaysia ni, dia pun mari seminggu je. Dia pun mari seminggu je. Turun Kota Baru, seminggu sampai Johor. Dia pun kohit basikal, gayuh basikal. Orang Terengganu kata kohit. Gayuh basikal. Dengar? Gayuh basikal. Bukan bawa kereta kebah. Biarlah. Sebab Allah tidak ada rasa takut kepada Allah ni penyakit umat akhir zaman. Mereka takut kepada manusia lebih daripada segala-galanya. Mereka tidak takut, mereka akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perasaan takut ini dididik di bulan Ramadan. Dan dengan didikan rasa takut ini menjadikan kita takut kepada Allah sahaja. Jangan takut kepada sesiapa pun yang mungkar, yang zalim, yang salah, yang menyeleweng. Kita tidak akan bersama dengan mereka. Disebut dalam satu hadis, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah menceritakan bahawa akan tiba di suatu zaman, Yahsibu Jaishun Al-Ka'bah, satu tentera yang datang nak menuju ke Ka'bah, dihancurkan dan ditenggelamkan oleh Allah semuanya. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, kemungkinan di antara mereka tu yang hanya turut ni, yang turut serta sama dengan tentera itu bukan tujuan nak berperang, tetapi mereka nak berniaga. Kerana mereka dah kenal perjalanan, mereka ikut sama ke belakang. Kita bukan sokong dia, kita bukan bersama dengan dia, tapi kita nak meniaga saja. Tiba-tiba mati ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan tentera. Apa kata para ulama? Syekh Iman Husaini dan beberapa ulama Arab Saudi menyatakan pengajarannya bahawa Allah Ta'ala melarang kita meletakkan diri kita bersama dengan golongan batil, bersama dengan golongan mungkar, bersama dengan golongan yang melakukan kezaliman dan kejahatan. Walaupun kita takut, tetapi ketakutan kita sepatutnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita mendapat taufik, mendapat hidayah daripada sedikit tazkirah yang saya sampaikan. Roh daripada ibadat puasa ialah menanam diri kita rasa takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, bukan saya takut di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga kita mesti takut kepada Allah. Mari tuan-tuan, kita hayati takut kepada Allah selepas Ramadan. Hidupkan musallah kita, hidupkan majlis ilmu kita, hidupkan ibadat kita, hidupkan jemaah kita, agar kita bertemu dengan Allah dengan rahmatnya, berkatnya dan keampunannya insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kepada YB Ustaz Muhammad Muhammad. Esok tazkirah Bazar Ramadan oleh Ustaz Zamri dan Al-Abidin. Seperti biasa jam 5.30 petang sampai pukul 6 suku. Tazkirah tarawih esok bersama dengan Ustaz Ridho Rahman di sini, insyaAllah. Allah Alam. Salam tarawih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.